Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada pagi ini di dewan utama Pertubuhan Islah untuk insya-Allah kita menyambung kelas mengajar kita berkenaan dengan kitab Talbisul Iblis. Tapi sebenarnya ringkasan Muntaqan Nafis min Talbisul Iblis, jadi buat oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Yang mana kita alhamdulillah kali terakhir kita berjumpa, kita habiskan ini berkenaan dengan bab yang ke 7. Ini talbis iblis kepada penguasa dan juga pemerintah. Hari ini kita akan bincangkan al-babul thaminu, bab yang ke-8, dikur talbis iblis al-ubadi fil ibadat. Sebutan talbis iblis, pencelaruan iblis ke atas para ke atas ahli ibadat. Ahli ibadat dan apa di dalam ibadat-ibadat ubat. Okey, ini kalimah ubat ni dia kira gelaran bagi abid. Abid satu, ubat para apa ahli-ahli ibadat. Okey. Ni antara yang akan start masuk ni kepada bahagian panjang buku ni sebenarnya. Buku ni besar tajuk dia. Dia bab dia tak banyak, 13 bab, tapi pada bab berkenaan belakang ni akan jadi banyak. Terutama pada bahagian berkenaan ibadat ni, kemudian masalah sufism, tasawuf, dia akan lagi banyak. Dia bab dia tak banyak, dalam 13 bab saja. Tapi dia punya bahagian belakang ni akan lebih panjang. Baik, al-babu saminu zikru talbisi iblisa alal ubadi fil ibadat. Bab ke-8, sebutan talbis iblis ke atas ahli-ahli ibadat dalam ibadat. Qala al-musannif, berkata pengarang buku kita, i'lam anna al-bab al-a'zam alladhi yadkhulu minhu al-iblisu 'ala an-nasi huwa al-jahlu. Ketahuilah bahawa pintu terbesar yang masuk melaluinya iblis ke atas manusia adalah kejahilan. Nah, jahil itulah pintu terbesar sekali. Fa huwa yadkhulu minhu 'ala al-juhali bi amanin. Maka dia iblis ni akan masuk melalui pintu kejahilan ni ke atas orang-orang jahil dengan sepenuh selamat, dengan sangat aman. Dia boleh masuk dan tak ada rasa masalah. Wa amal alimu, ada pun yang alim pula. Okay, macam kita bincangkan dulu tentang fuqaha, ahli tafsir, ahli bahasa, ahli syair sebagainya. Fala yadkhulu ala amal alimu, ada pun yang alim. Fala yadkhulu alaihi, maka iblis tak masuk kepadanya. Illa musaraqatan, sekali kecuali dalam keadaan mencuri-curi. Dalam keadaan mencuri-curi, bukannya depan-depan. Waqad lubisa iblisu, waqad labbasa al-iblisu ala kathirin minal muta'abbidin biqillati ilmihim. Sungguh telah membuat kesamaran, membuat penyamaran iblis ke atas ramai di kalangan ahli ibadat dengan sebab kurangnya ilmu mereka. Li'anna jumhurahum yashtaghilu bit-ta'abbudi, kerana majoriti mereka, keseluruhan mereka ahli ibadat ni menyebukkan diri dengan ibadat. Walam yuhkimil ilma, namun mereka tidak merapikan akan ilmu mereka. Ilmu tak dirapikan. Dia memang kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari pun dia letakkan bab al-ilmu qabla qawlin wa amal. Bab ilmu sebelum berkata-kata dan juga beramal. Itu realiti sebenarnya kenapa yang kita kata kepentingan ilmu ni tadi. Memang tanpa ilmu memang tak boleh, takkan ni takkan diterima amal kita. Maka macam Zubair Ibn Ruslan kan,
wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Adapun setiap orang yang tanpa ilmu dia beramal, amalan tertolak takkan diterima. Bahkan dengan ilmu itulah dibezakan antara adat dan juga ibadat. Benda adat, kebiasaan dengan ibadat akan jadi berbeza dengan ilmu. Bila kita tahu apa kita buat, kita faham apa kita buat, dia akan bertukar. Bahkan perkara-perkara yang adat tadi boleh menjadi ibadat dengan ilmu. Orang yang tahu matlamat hidup dia, orang yang tahu kedudukan dia dengan hubungan dia dengan Tuhannya, dia makan pun jadi ibadat, tidur dia pun ibadat. Tapi benda tu hanya dengan ilmu lah. Jika tidak, dia macam-macam dikatakan oleh sebagian para sahabat, aku benar-benar mengharap pahala tidur aku macam pahala ibadat aku. Aku harap aku dapat pahala dengan tidur macam aku dapat pahala dengan berzikir, solat dan sebagainya. Sebab realiti dia, semua benda yang kita buat hanya boleh jadi ibadat. Tapi tajuk dia adalah dengan pengetahuan lah. Tanpa pengetahuan, benda yang mungkin ibadat tadi jadi sia-sia. Benda ibadat tapi jadi rosak dengan sebab tak ada ilmu. Baik. Fa'awal tasbihihi alaihim, maka talbis yang pertama oleh iblis ke atas mereka, ke atas orang-orang ahli ibadat ni, itharuhum ta'budu 'alal ilmi, pelebihan mereka ibadat ke atas ilmu. Kalau hari itu kepada orang yang berilmu, dia akan sibukkan dengan ilmu tapi tak ada amal. Ilmu, ilmu, hafal, 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 hafal matan, hafal ini, tapi amal tak ada. Belajar hadis Nabi tentang solat-solat sunat rawatib, solat-solat rawatibnya tak ada. Kan, belajar hafal ni. Sebut 44, 40 hadis, ingat. Umratul Ahkam, ingat. Amal tak ada. Ha, itu kalau sudut orang yang belajar. Dia sibuk ilmu, tak ada amal. Yang ini, sibuk amal, tapi ilmu dia tak pernah check balik. Bahkan kadang-kadang yang dalam masyarakat kita, benda ni masalah besar. Dia sibuk kan, dia kata kalau benda salah pun kita tegur. Orang nak beramal, biarlah. Biarlah. Orang nak beramal. Kenapa nak sekat? Orang nak beramal, biarlah. Kita kata Nabi tak ajar ni. Iyalah. Tapi benda baik kan? Ha, habis. Masuk. Sumbat. Semua benda jadi. Yang saya ingat tu sekali tu, ada diorang sebut berkenaan dengan pada malam ini, bulan berada di atas Kaabah, maka doa dimakbulkan pada pukul sekian-sekian. Lepas tu saya ingat benda tu diorang letak gambar tu kaitkan dengan Mufti Meng. Jadi saya, lepas tu saya tegur kan. Lepas tu ada orang telefon saya. Tengah-tengah kita jalan raya, orang telefon. Saya jawab lah, isi jawab kereta. Dia kata, ini Adli ke? Ha, saya kata, ya saya. Ya, kenapa awak tak suka orang beramal? Saya kata, amal apa? Yelah, benda orang nak beramal, baca Yasin pada waktu sekian, solat pada waktu sekian, yang awak halang sebab apa? Kau orang nak beramal, biarlah orang beramal. Saya kata dengan dia, ini salah faham kot. Saya kata, awak ni apa, ustaz ke? Dia tanya macam tu. Saya macam kadang-kadang macam, ya kita realiti dia, kita cakap telefon pun, kita kena dengan orang tu pun. Dia macam cakap je. Dia kata, orang nak beramal, biarlah beramal. Saya kata, amalan tak diterima kalau tak betul. Saya kata, syarat amal kita belajar, memang nak amal nak diterima, mesti yang pertama, ikhlas. Kedua, mutaba'ati sunnah. Kalau tak serupa dengan Nabi tunjukkan, macam mana awak nak sah? Macam kita solat, tak tahu solat macam mana yang sepatutnya. Macam mana nak sah? Allah Ta'ala kata, aqimus solah. Tapi kita hanya boleh solat macam Nabi tunjukkan. So, secara sunnah asalnya memang ilmu ni tak boleh lari. Cuma dalam kes ni lah, banyak ibadat, sibuk ibadat tapi lupa tentang ilmu. Wal ilmu afdalu minan nawafili. Sedangkan, ilmu tu lebih afdal berbanding solat, solat sunat. Berbanding solat sunat, ilmu lebih penting. Sebab dengan ilmu tadi kita membaiki amal kita. Dengan amal tadi kita beramal dan kita syok sendiri. Itu ha, betul masalah dia. Fa'arahum annal maqsuda minal ilmi al-amalu. Lalu, dia lihatkan untuk mereka, dia Iblis akan lihatkan untuk mereka, tujuan daripada ilmu itu adalah amal. Betul? Okay. Wa ma fahimu minal amali illa amal al-jawarih. Dan mereka tak faham ilmu amal tu kecuali amalan tubuh badan sahaja. Sedangkan kita tahu bahawa amalan hati, kita ada amal bentuk hati. Mana ketakutan, pengharapan dalam hati kita. Ketika beramal,
kita patut bina dalam hati kita ni dengan apa perasaan dia. Pasal tak boleh kita amal fizikal tapi tak ada hati kita berpaut dengan amal tadi. Apa kaitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab kita pernah sebut berkali-kali kan bahawa tingkat tertinggi agama adalah ihsan. Ihsan tu paling tinggi. Dia mula dengan Islam, iman, ihsan. Sebenarnya ihsan ni sendiri dia adalah gabungan daripada Islam dan iman. Perbuatan fizikal kita bergabung dengan kepercayaan hati kita melahirkan diri kita ni sentiasa ibadat kepada Allah Ta'ala dalam keadaan kita seolah-olah nampak Allah. Macam mana? Cinta tu akan timbul bila kita kenal siapa yang beri kita segala-galanya. Ni tajuk pasal asal pasal cinta ni. Ni ada orang tanya, ada seorang sebut kat saya. Dia kata, ustaz, dia kata, saya tahu Rasulullah SAW ni banyak jasa. Tapi saya tak cinta. Dia cakap itu. Tapi dia cakap realiti lah, betul lah. Dia cakap jujur. Dia kata, macam mana saya nak cinta Rasulullah? Saya boleh baca lah, dia banyak berikan jasa. Dia balik pada asal cinta ni, dia ada dua sebab. Okay. Satu pertama, bila kita kenal sifat bagus dan baiknya yang ada pada yang kita cinta tadi. Contoh macam Tuan Haji keluar-keluar, tengok kereta tu cantik sangat. Dia pasal dia kaitan cinta sayang ni, ada kaitan dengan puji dan sanjung. Okay. Bila Tuan Haji keluar-keluar rumah, keluar-keluar kereta ni, nampak ada sebiji kereta sangat cantik. Bukan Tuan Haji punya. Tuan Haji tak boleh naik pun. Tapi pandang kan? Cantiknya kereta tu. Ish. Tuan Haji punya ke? Bukan. Cantiknya kereta tu. Mana si, kita punya hubungan dengan suatu benda tu berlaku dengan apa sifat yang cantik atau elok yang ada pada benda tadi yang kita tahu menyebabkan kita suka. Tengok kereta tadi kita seronok. Ada orang tengok burung. Tengok burung kan. Dia seronok tengok burung. Ada orang suka tengok apa kambing lah apa benda kan. Ada orang suka tengok tengok pokok. So benda ni bila kita tengok, kita nampak sifat yang cantik yang ada pada benda tadi, kita start suka. Okay. Satu lagi punca kita suka satu benda, satu kerana faedah yang dapat pada kita. Faedah kita dapat. Contoh macam tu apa kita ada kereta tadi kan, bukan sangat cantik. Kita dapat faedah daripada dia. Dia tolong apa bawa kita ke Kesulu, ke Hilir sebagainya, tak pernah rosak. So hati kita rasa macam mana? Okey. Benda ni kalau kita aplikasikan bila kita belajar fiqh Asmaul Husna, fiqh nama-nama Allah Ta'ala yang terbaik. Dia memang dua sudut tadi. Kita puji Allah, puji Allah dengan dua sebab. Pertama, apa sifat yang Allah Ta'ala ada? Sifat Allah Ta'ala ada. Macam sangat penyayang, sangat pemurah, suka mengampunkan, suka memberi, suka sekian. Kita tahu. Hari ini kita tahu ni menyebabkan kita macam tadi lah nampak kereta tu. Best. Satu lagi, bila kita fikirkan apa kita dapat. Yang ini kurniaan Allah Ta'ala bagi kita. Apa? Macam sekarang boleh ada tenaga jalan. Tuan Haji umur apa? Umur. Ha, 25. Ada orang 50 pun dah tak agak jalan. Bangun-bangun tidur pun tak bergerak dah. Tak boleh gerak. Tuan Haji dapat kesihatan. Kemudian dapat penglihatan. Dapat sekian. Bila kita tahu pemberian tu, kita akan start ada rasa kepada yang memberi. Ah, itu cinta tu dibina dengan dua tadi. Sama ada pertama kita kenal sifat Allah Ta'ala. Kalau Nabi, kenal sifat Nabi. Kedua, kenal apa jasa yang diberi kepada kita. Betul. Betul. Kita puji dengan pertama kenal Allah Ta'ala. Kedua, kenal nikmat Allah Ta'ala ke atas kita. Apa nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita? Tengok langit, bumi, matahari, hujan, pokok. Bila makan buah tu kan sedap. Allah yang baik jadikan. Jadi relate semua. Family kita, ada anak, ada sekian, ada sekian. Semua tu nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Membawa kita kepada cinta kepada dia. Sebab kurniaan dia banyak. Silih berganti, tak pernah berhenti. So dua sudut lah. Satu, kenal melalui nama. Macam kalau Nabi, kenal melalui jasa. Kenal melalui sifat. Sifat. Jasa satu benda. Sifat satu benda. Kalau jasa tu, kita pergi kenapa ada pengorbanan Nabi. Tapi kalau kepada sifat, Nabi SAW, yang kita kata dikenali, contohlah, Baginda SAW, bila dia suruh orang ramai infak harta,
belanjakan harta. Baginda habiskan harta yang ditinggal oleh Khadijah binti Khuwailid, habis. Mana kita tahu habis? Digunakan untuk bebaskan hamba, tolong orang susah sebagainya, sampai habis. Okay, mana tahu habis? Sebab di akhir hayat baginda SAW, Khadijah kaya, dia hartawan yang kaya. Di akhir hayat baginda SAW, ketika baginda wafat, Aisyah kata, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mati Rasulullah SAW, wadir'uhu marhunun inda yahudiyin, dalam keadaan baju besi baginda tergadai pada seorang Yahudi. Fi sya'irin kana yastalifuhu minhu, kerana tepung barli yang Nabi ambil pinjam daripada orang tu. So dia ambil barang, Nabi tinggal cagaran. Ni kaedah yang sebenarnya orang-orang apa, kita ni jarang buat. Kalau orang ada kata, saya tengok kawan-kawan saya orang Arab, dia pinjam barang dengan kita, dia tinggal barang. Dia pinjam duit, dia tinggal barang. Macam saya kat Yaman, luar ada seorang budak ni, dia bukan, dia tak kenal, kita tak kenal sangat pun. Jumpa sembang-sembang macam tu je. Apakah kawan-kawan saya kata jangan kawan dengan dia. Ada orang kata dia ni amnusiasi. Mana political apa security. Geng-geng spy, spy kerajaan. Saya pula tak kisah kawan dengan dia. Kadang-kadang kita kawan macam tu sebab kita nak ambil bahasa. Bila kita berkawan dengan bukan Melayu, kita akan cakap Arab banyak. So satu hari dia datang, dia minta pinjam duit. Saya tak kata saya baik, tapi cerita dia, duit tu bukan duit saya pun, orang bagi, jadi saya pakai je lah. Kawan dia kata nak pinjam duit, $200. Waktu tu zaman tu, $200 tu dalam lebih kurang RM800. $1, RM4. Jadi kalau $200 dalam RM800 lah lebih kurang. Dia pinjam, dia kata nak kahwin. Tapi ketika nak pinjam tu, dia bawa kitab. Mughni Ibn Qudamah, Al-Maqdasi, kitab 15 jilid besar. Lepas tu dengan kitab, kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Pun kitab besar juga. Dia bawa kitab ni, dia kata kitab ni harga lebih daripada $200, dia kata. Ni aku tinggal kat engkau. Kalau kau rasa nak kena pakai duit awal, kau jual. Kalau tak, kau tunggu sampai aku bayar. Dia tinggal. Saya pun kata tak apalah, pergilah. Dia pun lepas setahun dia datang. Dia bagi 100. Dia kata aku tak boleh bayar lagi lah, ada 100 lagi. Kau ingat duit buku tu ni masih ni terpulang pada kau nak buat. Saya kata tak apa. Lama sikit kan? Budak Iraq seorang lagi datang jumpa. Dia orang Yaman. Dia budak Iraq, seorang budak Iraq datang jumpa saya. Dia jumpa, dia kata, "Eh, kawan tu tinggal di kitab, tinggal kitab kat kau." Ah, saya kata ada. Mana? Tunjuklah. Dia pun ambil kitab tu. Tengok. Dia bagi $100, dia bilang, "Saya dapat duit saya balik. Duit saya tak hilang." Tapi nak cerita kan, kita tak ada perjanjian tak ada apa, tapi dia tinggalkan barang. Nabi sendiri SAW macam tu. Nak ceritakan dia hilang macam tu pun datang balik. Memang kadang ya, orang kita kat Malaysia ni mungkin jumpa orang yang tak pelik-pelik ikut bangsa luar ni. Tapi kalau waktu saya duduk Sudan tu, kawan-kawan saya Sudan, orang Cameroon, ada orang daripada Sierra Leone, pinjam duit, saya dah tinggalkan Sudan, pergi ke Yaman, 3-4 tahun kemudian barang sampai. Duit tu sampai balik. Ada kawan kita pergi haji, balik-balik haji, ni ada orang kirim kat kau. Bawa balik orang. Cerita kan apa, dia orang kadang jujur macam tu sekali. 3-4 tahun pun dia tak akan bagi. Kita ni kadang satu kampung pun tak ingat dah. Pun tak nampak. Ini realiti lah, nak faham kan. Tapi nak ceritakan Nabi tadi. Ni sifat karakter Nabi. Bila baginda suruh orang infak, baginda infak habis. Sampai ke tak ada. Mana nak beli tepung bali tadi, duit tak ada, tu letak baju besi. Untuk tebus balik. Tapi kalau Nabi nak petik jari, minta sahabat bayar. Agak-agak sahabat bayar tak? Berebut kot. Pada sahabat yang kaya bukan seorang dua, ramai. Ada sahabat daripada Ansar yang ketua-ketua kabilah. Boleh je bayarkan untuk Nabi SAW. Tapi Nabi buat apa? Ada dia minta? Ini pasal sifat. Dia suruh kita solat, dia solat bengkak-bengkak kaki. Dia suruh jihad, dia depan sekali bukan belakang. Dan sampai para sahabat kata apa? Idza hamil waqtis kunna idza hamil waqtis. Kami dahulu bila pertempuran jadi sengit, ittaqayna bi Rasulillah. Kami berlindung belakang Rasulullah SAW. So bila kita dengar karakter ni pun boleh jadi sayang. Bab jasa satu lagi. Jasa. Dia dua benda ni kita buat, kita rujuk balik kepada Nabi, itu kepada Allah.
dia akan bawa pada cinta lah. Kenal nikmat, kita akan cinta. Kenal sifat, kita akan cinta. Itu realiti. Tapi macam bagi kes masalah Islam, iman dan ihsan tu, ni tingkatan. Yang bila kata ihsan tu adalah tingkat tertinggi. Kan Jibril tanya mula tadi Islam. Yang disebut tentang 5 rukun Islam. Dan apa itu iman. Dijawab dengan 6 rukun iman. Kan lepas dia kata ihsan. Ihsan tu adalah antakbudallah ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak dia. Fa'illam takun tarah, kalau kamu tak nampak Allah Ta'ala pun, kamu kena tahu. Fa'innahu yaraka, dia nampak engkau. Dia melihat engkau. Okey, sebenarnya benda ni muncul kat mana? Bila kita buat amal Islam dalam keadaan beriman, akan hasilkan ihsan. Rugi. Rugilah, dia jadi macam perbuatan zahir tanpa jiwa, tanpa roh. Memang kalau kata kehusyukan solat itu atau hubung kait diri kita dalaman tadi dengan dalam ibadat, dia roh. Khusyuk atau adalah roh solat. Kalau dia kata solat tanpa roh, macam kita ada hamba tanpa nyawa lah. Dia jumpa raja, kita kata, tuanku, saya ada khadam nak bagi ni. Khadam tu tak ada roh. Apa nilai dia? Ha, itu contohlah. Dari segi kefahaman. Tapi nak fahamkan tadi ihsan tadi, ia sebenarnya terbina di atas dua gabungan. Dua gabungan. Ini gabung antara perbuatan kebajikan kita yang Allah Ta'ala perintahkan atau Allah Ta'ala galakkan, dibuat kerana iman. Bukan buat kerana kosong-kosong, tapi kerana iman. Dia akan lahirkan ihsan. Macam bulan Ramadan kan, kita puasa, tahan diri daripada lapar dahaga. Nampak benda menarik pun, nampak air mengiurkan pun, tak buka puasa. Sebab Allah nampak. Sebab Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat. So automatic dekat situ, kita tahan diri sambil rasa iman. Maka dia akan lahirkan takwa. Lepas tu lepas Ramadan, kalau perhatikan, malam macam apa, macam pagi raya tu kan, Syawal tu, rasa kuat tu ada lagi. Dengar azan masjid, laju gerak. Kan? Tengok televisyen, astagfirullahalazim kan, gambar kan bukan. Cuba lepas bulan, 2-3 minggu, dia hilang. Rasa tu hilang. Dengar azan pun macam, nantilah hari ni rehat lah, besok lagi solat jemaah. Dia tak sama. Satah di tanah Arab, kalau bulan Ramadan tu, kerana puasa dan dia amal fizikal dengan tajuk apa, kepercayaan tadi digabungkan, solat 5 waktu tu jadi macam Jumaat. Kalau lambat masuk, kami kat di bandar Sana'a tu kan, kalau lambat masuk datang untuk solat subuh, solat kat jalan raya. Macam solat Jumaat. Nak ceritakan. Bukan dua orang berpupur, tapi itu lah gabungan. Gabungan perbuatan fizikal dengan iman, dia melahirkan takwa. Tapi benda tu selagi dibuatlah. Okay, jadi memang masalah tadi kan, bila orang tu dia amal-amal, dia nak banyak-banyak baca, banyak puasa, banyak sekian. Tapi dia ingatkan benda tu hanya amal anggota tubuh. Wa ma alimu annal amala amalul qalbi. Mereka tak tahu pun sebenarnya amal ni amal qalbu juga. Pasal dia kena beriringan. Dalam kita solat, dalam kita puasa, dalam kita bersedekah, dalam kita tunaikan haji umrah, dia mesti hati kita kena seiring dengan perbuatan zahir kita. Jangan badan kita solat, hati kita pergi pasar raya. Jadi nak beli apa? Jadi nak makan apa? Rupanya kalau dekat Perlis ni, ni geng-geng pun daripada Bertam lah, dia orang hantar saya kedai Sabtu. Dia kata kalau pukul 3 tu makanan kedai semua habis. Kecuali kedai mamak aje. Betul ya? Kita pergi sekadar tu, dia datang hantar. Sampai-sampai kat simpang ni, habis. Sebelum simpang dia, habis. Lawak habis. Pukul 3 habis. Kalau pergi kedai mamak ada lagi. Jadi maksudnya kadang-kadang macam ni lah, kita nak buat satu benda. Kita solat. Tapi kalau hati kita duk merayau, salah lah. Itu realiti. Tapi benda ni kesedaran tadi bila kita belajar. Bahawa kita tahu sebenarnya Islam itu bukan perbuatan fizikal sahaja. Dia mesti beriringan dengan amalan hati. Dia bukan fizikal. Dia kena ada amalan hati serentak. Sebab tu masalah bila Nabi kata apa? Man soma Ramadan imanan wahtisaban. Bagi siapa puasa Ramadan kerana beriman dan mengharap ganjaran Allah. So dia mesti ada beriringan dengan perasaan tadi. Kalau setakat puasa saja kan, tapi tak beriringan dengan keimanan, tak beriringan dengan rasa harap ganjaran Allah, itu jadi kes puasa-puasa lapar dahaga je. Macam Nabi kata, rubba sa'imin, banyak orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi
tiada untuknya daripada puasanya illal ju' wal atash, kecuali lapar dahaga sahaja. Wa rubba qa'imin, banyak orang yang qiyam bangun malam. Walaysa lahu min qiyami, tiada untuknya daripada qiyam dia illa as-sahar at-ta'ab was-sahar, kecuali letih dan berjaga sahaja. Letih dan berjaga, yang ini lapar dan dahaga. Ibadat buat, faham? Ibadat tu dia buat tapi tak ada apa, kosong. Dia sarung tanpa isi. Sarung tanpa isi, botol tanpa air. Ada botol tapi tak ada isi, okey. Wa amal qalbi afdal min amal jawarihi. Dan amalan hati ni sebenarnya lebih afdal berbanding amalan tubuh badan. Bukan bermaksud amalan tubuh badan tak usah dibuat. Tapi amalan hati itulah yang meningkatkan nilai amalan tubuh badan. Amalan tubuh badan tadi takkan ada nilai. Tapi ulang balik, ini hanya kita faham bila kita belajar. Bila kita belajar, bukan ibadat sahaja. Kadang-kadang orang tu dia sibuk nak buat banyak. Ibadatnya banyak, tapi masalahnya amal, fahamnya tak ada. Ibadat sangat banyak, amal tak ada. Dia punya hati dia tak ada terikut pun dengan amalan yang dia buat. Qala Muttarif bin Abdullah, berkata Muttarif bin Abdullah, fadlul ilmi khairu min fadlil ibadati. Kelebihan ilmu lebih baik berbanding kelebihan berlebih ilmu. Fadlul ilmi, lebih ilmu khairu min fadlil ibadati, daripada kelebihan daripada kelebihan ibadat. Kelebihan ilmu lebih baik daripada kelebihan ibadat. Okey. Wa qala Yusuf ibn Asbat, ini tabi'in, tabi'in. Berkata Yusuf bin Asbat, babun min al-ilmi tata'allamuhu afdalu min sab'ina ghuzatan. Satu bab daripada ilmu yang kau belajar ia lebih afdal berbanding 70 engkau keluar pergi berperang. 70 peperangan kau keluar. 70 kali keluar, satu bab tadi lebih penting. Balik pada asal, macam kita terangkanlah kali-kali bahawa sebenarnya masalah kita dekat diri kepada Ta'ala dengan yang wajib dan yang sunat. Kalau awak tak tahu wajib dan sunat tu apa, awak dekat diri macam mana? Berarti Imam Syafi'i pernah sebutkan, dia kata laulal fuqaha, kalau bukan orang yang faham agama, awliya Allah fil ard, wali-wali Allah di muka bumi, falaysa lillahi wali, awak tak ada wali. Kalau bukan fuqaha, sebab yang tahu halal haram, makan mana boleh mana tak boleh, menyaga apa yang halal apa yang tak boleh, kan, muamalah, kan, masalah akhlak, masalah sekian, dia tahu mana halal mana haram. Orang ni lah paling mudah untuk dekat diri kepada Allah Ta'ala. Tu Imam Syafi'i kata, kalau bukan orang macam orang yang faham agama, wali Allah, kena jadi macam zaman sekarang ni kan, orang gila ke jadi wali Allah. Indonesia ada orang terpakai lah benda, tak tidur, makan-makan buang, dah pakai baju tak cukup. Dia kata pasal dah wali sangat tu sampai gila. Sahabat Nabi, kan, bahkan para anbiya diletakkan oleh Allah Ta'ala kedudukan paling tinggi. Dia lepas para rasul ulul azmi, rasul-rasul, para nabi, para sahabat. Tak ada seorang pun gila. Di zaman kita ni pelik. Makin gila, makin kotor, makin busuk, makin wali. Saya duduk macam dekat Sudan dulu, yang Yaman pun ada. Dia ada kumpulan panggil darwish. Kalau kat India panggil fakir. Geng ni buat ibadat okeylah, puasa panjang sebagainya. Problem di masalah mandi pun tidak. Duduk sebelah dia, saya terus terang, saya pernah duduk sebelah dia dalam bas. Bas coaster, bau kambing. Hamis sungguh. Kita macam, iyalah, kadang-kadang orang kata macam kita berhias sangat ni nakkan tunjuk pada manusia, tak elok, dia kata. Tapi problem dia, masalahnya, itu bukan ajaran Islam. Sebab Allah Ta'ala suka lihat pada kita kesan nikmat dia. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita, kita guna nikmat tu, Allah Ta'ala suka kita pakai. Lepas tu bila ada seorang sahabat Nabi, kan, bila Nabi terangkan, Nabi kata, la yadkhulul jannah, takkan masuk syurga, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr, siapa-siapa dalam hatinya ada seberat zarah sombong. Ada seberat zarah sombong, takkan masuk syurga. Lepas tu seorang sahabat tu kata, dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innar rajula, seorang lelaki itu, uhibbu an yakuna na'luhu hasan wa thawbuhu hasan, seorang manusia tu, seorang lelaki tu suka kasut dia cantik, baju dia cantik. Nabi berkata, Nabi betulkan dia balik salah faham tu. Nabi kata, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal, Allah Ta'ala indah, jamil, Allah Ta'ala suka keindahan, kecantikan.
Allah itu cantik, Allah sukakan kecantikan. Lepas tu Nabi terangkan, yang sombong tu adalah al-kibru, sombong tu adalah batarul haqqi, menentang kebenaran, wa ghamtun nasi, pandang hina pada orang lain. Okey, bukan masalah kita suka benda elok pada kita. Cuma kalau kita elok pada kita, orang kena ke tepi yang masalah. Faham? Cakap kat highway yang lari kan. Kalau kereta dia apa murah, dia duduk tepi. Kalau kereta dia mahal, orang semua kena ke tepi untuk dia. Macam, ini aku lintas ni, aku lintas ni. Faham tak? Janganlah kerana awak lebih, awak kena orang kena ke tepi untuk awak, salah lah. Itu sombong dia panggil. Tapi masalahnya, suka kecantikan, bercantik tu tak salah. Allah Ta'ala sendiri suka lihat kita macam tu. Jadi bila ada orang terkata macam, tak boleh ustaz, kalau kita bercantik-cantik ni untuk orang. Allah tak pandang jasad kita. Kita kena tengok Nabi. Nabi tak pernah ajar kita busukkan diri. Tak mandi berminggu-minggu. Pelik juga tapi ada orang macam tu. Diorang rasa orang wali. Orang pun kata dia wali. Geng-geng yang ikut diorang, wali tu. Tak mandi 3 tahun. Macam mana? Sebab Nabi SAW, orang bahkan bawang pun Nabi halau di masjid. Mengganggu bau dalam masjid. Halau keluar. Angkat keluar. Tapi tiba-tiba datang kawan ni, makin busuk makin wali. Yep. Semua jenis. Semua jenis. Hatta kalau orang tu buat dosa sekalipun, mungkin dia kita remehkan dia pun salah. Sebab pertama sekali, dia mungkin kesilapan dia gagal lah, kena ujian dia gagal. Kita tak kena, kalau kita kena mungkin teruk lagi. Lepas tu kita tak boleh kata macam, wah teruk sangat. Kena test macam tu pun gagal. Jangan. Awak tak kena. Awak kena nanti awak tahu. Tak boleh. Apa sahaja jenis? Ha? Doa? Dia doa satu benda. Memang kita cakap bahasa Melayu pun lepas je. Ya Allah lindunglah aku daripada sombong sebagainya. Boleh je. Tapi dari asas pertama ni kita kena belajar. Kalau orang tegur kita, janganlah lawan. Jangan lawan je bila orang tegur kan. Pandang. Hang baru jadi ahli sunnah berapa tahun? Aku daripada kecil tu. Bapak aku ahli sunnah. Hang baru je semalam jadi ahli sunnah. Ha, tak boleh macam tu. Itu realiti dia lah. Kena tak boleh kita ada sikap tadi. Tapi lah balik pada asal yang macam tadilah. Benda yang Nabi SAW tak pernah ajar pun kita busuk. Bahkan baginda SAW paling banyak habiskan duit baginda selain daripada infak adalah pada wangi-wangian. Madu, satu lagi saya ingat. Tapi itu benda Nabi paling banyak habiskan wang kepadanya. Wangi-wangian di antaranya. So jadi realiti dia kena betulkan balik lah. Pasal kadang-kadang ada orang rasakan macam dia kata luar-luar ni tak penting, dalam je penting. Ha, tak juga. Luaran kena jaga juga. Okey. Dia kata waqala Mu'afa bin Imran kitabatu hadithin wahidin ahabu ilai min salati lailatin. Penulisan satu hadis lebih disukai di sisiku berbanding solat sepanjang malam. Solat satu malam, tulis satu hadis. Yang tulis satu hadis pula lebih aku sukai. Balik pada asal macam tadilah kepentingan ilmu. Sebab dengan kita ibadat tu kita seorang je. Tapi dengan ilmu tadi, kita boleh berikan faedah pada ramai orang. Bahkan boleh menjadi ilmu yuntafa'u bihi, yang menjadi amalan yang tak putus sampai mati. Satu ilmu kita ajar orang tentang satu hadis, dia dengar, dia amal, dia ajar anak dia, anak dia amal, anak dia ajar cucu dia amal, kita mati masih berjalan lagi pahala tu. Pahala amal kerana apa? Ilmu. Kita menyampaikan ilmu dan orang tu beramal, kita dapat pahala berpanjangan. So itu lebih untung daripada benda kita buat sendiri. Yang faedah dia kita seorang. Itu beza. Sebab tu kenapa kelebihan ilmu mengatasi kelebihan amal. Beramal untuk diri sendiri. Sedangkan ilmu ni untuk semua. Diri kita dan semua. Cuma macam kita belajar bab dulu kan. Tentang ahli tafsir, ahli fiqah, ahli sekian. Punya talbis. Kena ingatlah bahawa sebenarnya dalam bab sana pun ada juga talbis dia. Sibuk dengan ilmu, tak ada amal langsung pun masalah juga. Ini kena imbangkan. Qal musannif. Berkata pengarang kita. Falamma marru alaihim fi hadha talbisu wa atharu at-ta'abbuda bil jawarihi 'ala al-ilmi. Lalu apabila ia melintas pada mereka dengan penyamaran ini, mana iblis berjaya lintas pada mereka dengan penyamaran ini, lalu mereka melebihkan beribadat dengan anggota tubuh
ke atas ilmu. Lebihkan ibadat fizikal berbanding ilmu. Tamakkana iblisu min talbisi alaihim fi fununi ta'abudi. Maka berupayalah, berjayalah iblis dalam merosakkan mereka, menyamarkan mereka pada mereka pada seni-seni ibadat yang lain. Jenis-jenis ibadat lain. Okey, so dia akan datang satu persatu. Okey. Dzikru talbisihi alaihim fi istitabati wal hadathi. Sebutan berkenaan dengan talbis iblis ke atas mereka pada bersuci dan juga hadas. Bersuci dan hadas. Lepas dah dia ilmu tak ada, jadi iblis akan mainkan dia sampai ini antara pertama dia. Dari macam-macam sudut. Dan masalah pertama macam bab bersuci dan juga hadas. Min dhalika, di antara itu adalah annahu ya'muruhum bitulil mukthi fil khala. Iblis akan suruh dia duduk dan tandas lama. Kononnya untuk bersungguh-sungguh bersuci. Bersungguh-sungguh hentikan air kencing. Bersungguh-sungguh. Kerana saya tengok tu ada gaya macam-macam. Ada gaya macam senaman. Lepas kencing tu kan, kena pergi macam tu, turun kaki depan, belakang, lompat sini. Ada lompat pun ada gayut-gayut pun ada. Untuk pastikan air kencing tak ada langsung. Apa ni? Realiti dia benda tu. Kita kena ingat, ada manusia betul ada penyakit. Yang ada penyakit, yang kencing tak terus tu ada penyakit. Memang ada, ada apa, ada kena makan ubat sebagainya. Jumpa doktor, doktor terangkan dia penyakit dia. Ada masalah prostat. Ada orang tak ada masalah, tapi kerana terfikir tentang tajuk tadi. Dia kata kalau tak buat macam ni, saya tengok tu, dia ulur kaki depan, turun. Kalau tandas kecil, awak macam mana? Nak ulur kaki depan, tukar ke belakang. Lepas tu goyang sini, sengit sini. Nak bagi keluar. Nak pastikan keluar kencing semua sekali. Anwil tu, tandas tak batalkan apa-apa. Dan kecuali tandas tadi, macam zaman tandas kita, yang kita dah flush, dah jalan, ambil lah. Sebab kalau kita kata ingatkan Nabi SAW Arab Badui kencing dalam masjid, Nabi simbah air sebaldi dan boleh solat dah masjid tadi. Tandas kita yang alhamdulillah zaman sekarang ni jenis yang macam tu, kita flush air najis tu ke tempat lain. Janganlah pergi hantar mak kimia calit, apa calit pula, ambil apa, ambil kapas calit hantar mak kimia, ada tak lagi air kencing? Janganlah buat macam tu, tu mengarut nama dia. Tapi ni realiti lah. Kalau dia kata, terutama zaman sekarang ada tanda bertutup pula. Lepas kita flush, tutup. Lagi ambil lah wuduk. Tak ada masalah. Tapi kalau anda kata macam tandas zaman dulu, dia bukan macam tandas kita. Di kawasan jauh, kawasan buang sampah, najis tu sepah kat situ. Dia tak tanam pun, tak ada sekian, tak ada tanam pun. Tempat tu buang najis betul. Jauh dari kampung. Bukan sebelah rumah. Ini benda ni sebenarnya dekat masyarakat India, ada di kampung-kampung macam tu. Kita Malaysia tak ada kot. Dekat India ada lagi. Dia sini keluar sok khabar tentang tajuk ni. Bini tu minta cerai dengan suami dia. Sebab bini tu datang bandar. Dalam bandar punya rumah, tandas ada. Kampung diorang tak ada tandas dalam rumah. Mana bayangkan, ini diorang buat movie, buat cerita Hindi. Tajuk dia toilet. Saya bukan ajar tuan-tuan tengok cerita. Ulang balik. Tajuk dia toilet. Kalau yang tengok, tak tengok, saya bagi tahu cerita dia macam mana. Cerita dia ni, okay. Hari pertama kahwin, kan? Pukul 3 pagi tu, mak mentua ketuk pintu, ketuk tingkap. Buka-buka tengok, mak mentua pegang lilin dengan semua perempuan-perempuan kampung. Nak pergi, perempuan semua pergi buang air. Buang air siang kan, bukan nampak perempuan. So, akak bayang kan nak pergi buang air tu, ramai-ramai pergi jalan tu sampai dekat dekat Oran. Buang air, lepas tu datang balik. Faham tak macam mana? Dia memang ada kampung-kampung tu dia buang macam tu. Dia kena buang air keluar. Madinah dulu pun macam tu. Zaman Nabi tu, tempat buang air tu keluar. Bukan dekat tepi-tepi rumah. Kalau air kencing tu mungkin ringan lah. Tapi kalau dia kata macam bahagian buang air besar, jauh, pasal benda ni nak elakkan penyakit. Kalau tepi rumah kita buang air, jadi lalat singgap dekat najis tu, pergi hinggap kat makanan ni, habislah. Buat penyakit tak on lah. Contohnya lah kan. Nak fahamkan realiti dia. So kalau tandas macam tu masih lagi ada taik sebab kita wuduk, masalah. Tapi tandas kita kan sekarang kita flush habis. Nak ambil lah wuduk, apa masalah dia? Kata Nabi siram air sebaldi pada air kencing Arab tadi. Dan terus boleh solat dah. Apa masalah dia? Itu tajuk dia. Janganlah tengah-tengah taik terapung tu. Bismillah.
Nak wuduk ni tengok tahi gabung. Ha, itu tak kenalah. Ha, itu realiti dia. Cuma nak fahamkan sekarang dalam bab bersuci ni tadi. Memang serius ni saya dengar, ehem lah, kena hantar-hantar kaki lah, kena itulah, kena dongak lah, kena macam untuk buang, pastikan bersih. Di cerita dah apa? Ha, kalau kita jalan-jalan tiba-tiba ada setitik je keluar. Ha, kena seluar kita. Lepas tu datang waktu solat. Nak solat macam mana? Nampak tak? Last kali kita cium. Ambil pula. Lepas-lepas apa, nak solat, cium dulu. Mat, kau cium sekejap, ada bau anjing tak? Faham tak? Ni kenapa ni? Realiti dia zaman Nabi, dia pakai batu je. Kan, gesek pakai batu je kan? Hilang kan? Dah, settle. Tak ada macam, Mat, cium sekejap, ada bau tak? Ni kadang-kadang berlebihan, dia kata. Dia kata diam lama dan jamban. Dan saya dengar ada cerita punya, ada orang entah mazhab mana tak tahu, nak bersihkan ketika buang air tu, air besar, kena korek dalam untuk pastikan dalam tak ada langsung. Ke ada beramal kat sini? Tak ada kot. Ada. Okay, tak apa, nanti mengaku kemudian. Cerita dia korek nak pastikan dalam tak ada dah najis. Kita najis yang kat luar aje. Dalam tu tak kisah kira. Kalau ada nanti terkeluar. Ha, ni yang iblis push ni. Masalah bila dia push macam tu, ujung-ujung tak solat. Nak pergi solat, alamak, seluar kotor lah. Ayat dia, seluar kotor. Bukan dia kencing pun, tak kencing pun. Dia rasa was-was. Rasa macam ada je. Tapi tak tahulah ada ke tidak. Ada ke? Tak tahu, tak ada. Tapi rasa macam ada. Last kali tak solat. Last kali tak solat. Macam saya pernah cerita kan. Apa nama? Bab berkenaan dengan tak najis lah. Dia, waktu tu saya ikut satu apa? Satu perayaan hari kebangsaan. Lintas depan dekat Putrajaya. Lintas depan agung. Kontinjen silat. Bertolak sampai daripada Shah Alam sebelum subuh. Sampai dekat dekat Putrajaya dah nak syuruk dah, nak habis subuh dah, sambung sampai kereta banyak, bas banyak, sampai tak solat. Saya kata dengan kawan yang bawa tu, yang ketua kumpulan kami tu, tiga biji bas kan. Saya kata, bang, nak solat kat mana? Ah, tak tahu juga itu. Saya kata, pahal pula diorang ni kan. Lepas tu masuk dalam barisan, susun-susun kedudukan. Kemudian okey, lepas dah tahu, okey, tengok siapa kiri siapa kanan kita, nanti kejap lagi jalan macam ni. Tak apalah, kita pun keluar. Okey, rehat 5 minit. Ah, ni sokok, ah, makanan ni apa. Tak sebut solat pun. Saya kata, "Eh, selamba dia orang ni." Saya pun ambil air yang dia bagi. Saya pergi tepi tembok apa, tepi apa, jalan tepi jalan tu. Saya ambil wuduk, kemudian saya tanya polis bantuan. Cik, mana kiblat? Entahlah nak, pak cik pun tak tahu. Saya pun agak-agak, kalau di timur, sini barat, lari sikit. Kan dia, kita kan Malaysia mudah je. Ini kalau matahari terbenam kat sini, naik sikit je. Tak apalah, solat. Mereka nampak saya solat. Yang lain tak solat. Tak apa. Lepas habis daripada jalan kan, jalan raktai depan agung sampai hujung sana, dah settle kan, saya tarik ketua kumpulan keseluruhan, saya tarik ke tepi, dia ada keris. Saya kata dia, bang, minta maaf, saya bukan ustaz. Tapi sebenarnya waktu saya cakap tu, saya ada 7 tahun duduk Yaman. Saya Yaman 7 tahun dah. Saya kata, bang, minta maaf, nak cakap sikit boleh tak? Alhamdulillah. Dia mah orang dia manis muka kan. Saya kata, tadi kami, saya sebutlah daripada sekian, sampai Shah Alam, sampai sini, 3 biji bas tak solat subuh. Saya kata, saya tahu tak nak orang solat kerana silat. Tapi janganlah tak suruh langsung. Cakaplah. Paling kurang sebut, siapa nak solat, pergi solat. Cakap je. Bukan paksa. Tapi kenapa tak cakap langsung, saya kata. Dia marah. Eh, ingat abang ke nak macam ni? Saya kata, bang marah sebab apa? Saya tanya, saya cakap, saranan saya je, saya kata. Bahkan saya tak cakap depan orang tau, saya tarik dia ke tepi. Tiba-tiba dia ngamuk. Datang mana? Saya kata, Bukit Beruntung. Man, ni, pastikan yang ikut program kita lagi. Serius, saya kata. Okey, tahu tak? Diorang punya idea kenapa tak solat?
Dia kata kat jalan, jalan raya ni entah anjing lintas, entah kucing berak, mana kita tahu. Tak nampak pun, tapi ni tadi talbis iblis. Konon bersuci sangat, sampai tak solat tu, sampai tak solat tu haji. Tak solat tu tanda takwa. Tanda takwa tu tak solat. Sebab nak jaga takut najis. Pelik. Ya, tapi beberapa tahun kemudian tu saya berceramah dia depan saya, saya tengok muka saya. Tapi cerita dia memang sangat pelik lah. Sebab dia orang cerita balik, punca tak solat tu takut entah-entah ada apa. Banyak orang Melayu kita kan macam tu. Tuan-tuan alhamdulillah lah kot, dah biasa kan solat atas lantai, tak ada sejadah pun tak apa. Yang dia ni tak ada sejadah, tak sah solat. Entah-entah ada ni, entah-entah ada tu, entah-entah budak ni kencing, tadi jalan kat sini, entah-entah. Last sekali, tak beribadat itulah yang takwa. Kalau ibadat juga tu, nampak sambil lewa. Ni jaga-jaga. Dia main. Macam ni lah, duduk diam dan jamban lama-lama. Mana jamban tempat duduk lama? Memang sekarang je, ada bathtub lah, baring tu lah, pasang lilin. Itu realiti sebenarnya tak ada. Kan, tandas ni buang air keluar. Bukan tempat lepak. Ada sebab orang tu lepak lah juga, naik sokok. Buang air, dia buang air mesti sokok. Separuh tu, bawa sok khabar. Nak masuk jamban, mungkin bawa sok khabar. Dan zaman sekarang ni, telefon pun ada. Tengah-tengah buang air tu, main chatting pula. La haula wala quwwata illa billah. Tandas bukan tempat duduk lama. Sebab tu bila kita keluar daripada tandas, kita punya doa adalah ghufranak. Para ulama kata kenapa? Nabi saran, Nabi suruh atau Nabi tunjukkan dengan lafaz ghufranak. Kerana dalam tandas tadi kita tak boleh berzikir, tak boleh baca Quran. Tak boleh lafazkan lafaz-lafaz syar'i yang menunjukkan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab tu lafaz yang keluar tu adalah keampunan-Mu wahai Tuhan. Mana aku minta ampun ya Allah. Itu sebab kenapa ghufranak. Keampunan-Mu wahai Tuhan yang aku harap. Sebab kita habiskan waktu tak tempat tak boleh untuk kita berzikir. Dan Nabi SAW adalah seorang yang sentiasa mulut dia basah berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tandas tak boleh. Itu realiti yang kena ingat. وَذَلِكَ يُؤْذِي الْكَبِدَ. Dan itu akan merosakkan. Mana duduk dan tandas dengan suasana bau yang busuk tu, ataupun keadaan tadi, dia akan merosakkan hati. وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُنَ بِمِقْدَارٍ. Dan dia sepatutnya dengan kadar tertentu sahaja. Bukan duduk lama, lepak dan nyaman. Tapi realiti dia, kadang-kadang iblis bagi tahu pada dia, kalau tak ni tak suci, kalau tak ni tak bagus, kalau ni tak. So last sekali lama. Dan tandas jadi lama. Dia ikut kadar, kalau sembelit nak macam mana? Kalau sembelit memang kena lama, tak minta maaf lah, kena lah. Kena lah duduk lama. Tak kenapa gatal tekak. Tadi dia okey je. Jadi maksud dia kalau macam tu, itu yang kata iblis tadi. Kononnya dia sangat bersuci, duduk lama dan tambat. Wa minhum may yakumu wa fayamshi. Adakah mereka ni yang berdiri bangun depan buang air itu bangun. Fayamshi berjalan, wa tanahnahu berdehem. Wa yarfa'u qadaman. Angkat kaki. Wa yahuttu ukhra, turunkan kaki. Dia ada satu video ustaz dari Indonesia ada tunjuk kan. Macam itulah. Dia kena ke depan kaki belakang, lepas tu kena ulur, kena angkat gitu. Nak bagi corner, nak pastikan air kencing tu jenis saluran kosong. Dia memadai dengan urutkan sebagainya, cukup dah kita gunakan tangan, kita settle lah. Nak kena ni lompat lah apa benda. Okay. Aindahu annahu yastangki bihadha. Di sisi dia, orang ni yang buat macam ni, berdehem. Sebab apa? Dia menjadi suci, bersih dengan perbuatan ini. Wa kullama zada fi hadha nazal al baul. Dan kalau dia makin buat macam ni, makin turunlah air kencing dalam kepala dia. So iblis berjaya lah. Dia sibukkan benda tu, tak penting pun. Macam sikit lah ada bergayut-gayut dan sebagainya. Kalau memang ada penyakit, tajuk lain. Kalau tak ada penyakit, jangan fikirkan benda berkenaan adalah penyucian. Sebab kalau perlu macam tu cara dia, Nabi akan ajar. Kalau perlu macam tu, baginda akan tunjukkan kita.
Bila Nabi tak tunjukkan, maka itu bukan ajaran lah. Lebih-lebihan tadi, melampau. Memang saya tengok video tu, memang kita tengok macam garis naman. Kaki depan satu, belakang satu, turun kaki badan, naik balik, angkat kaki sebelah, nak pastikan kosong. Padahal pada memandai dengan diurut saja, kemaluan dia, itu dah cukup. Tak perlukan kepada lebih dari itu. Okay. Wa bayanu hadha annal ma'a yatarashahu ilal masanati. Dan penjelasan ini adalah air yarshahu ilal masanah. Dia akan dia datang pada masanah, mana laluan air kencing. Wa yujamma'u fihi, dan dia akan dikumpulkan dalamnya. Ini dia dikatalah mana air itu akan tertinggal kat situ dalam laluan air kencing, ya, ada kumpul kat situ. Fa idza tahayyal insan lil baul, dan sebenarnya kalau manusia ni, kalau sebenarnya dia nak kena kencing, kan? Kharaja mashtama'a. Kan kita pun di kencing kita tu kan? Memang air akan datang, kita minum sekarang air berkumpul. Bila dah cukup untuk kencing, barulah dia keluar. Ini sekarang ni, maksudnya air sentiasa akan datang. Kalau awak buat macam ni, ke lompat ke, memanglah akan turun. Faham tak? Maksud tu saya perlukan benda berkenaan. Okay? Tak perlukan perkara tersebut. Sebab kerana apa? Ia bukan termasuk daripada apa yang tuntut dalam agama. Okey. Dia kata fa idza masya wa tanahana tawaqqafa. Bila dia berjalan dan juga dia berdehem, maka dia apa tawaqqafa, dan dia dia berhenti biri sebagainya. Rasha syai'un akhar. Terkeluarlah sambungan tadi. Pasal pundi kencing kita tu memang sentiasa akan terkumpul dalam tu air kencing. Bila dah cukup, boleh dia keluar. So, bila dia lompat ke apa, akan keluarlah juga. Sebab benda tu bukannya berhenti. Air kita minum, memang akan dibuang ke situ. Jadi, dia ingatkan dengan berjaya lompat-lompat tadi, dengan gaya ini, itu tengok. Rupanya banyak lagi air kencing ni. Dia rasa macam tu. Okay. So, dia kata, Rasha hasyai'un akhar. Akan keluarlah lagi yang lain. Farashu lain qati', mana aliran kencing tadi tak pernah berhenti sebenarnya. Cuma tempat berhenti dia dikumpulkan dalam pundi kencing. Wa inna ma yakfihi ayyah taliba ma fi dzakari baina isbi'aihi. Tapi hanya ada untuk dia urut, dia tarik, liritkan, okay, apa yang pada zakar dengan jari dia. So, itu dah cukup. Thumma yutbi'ahu al-ma'a. Kemudian dia susulkan dengan air. Setelah tu salah pening kepala. Tapi realiti dia, benda ni kadang-kadang was-was sangat dahsyat. Okey. Wa minhum may yuhassinu lahu istimal al-ma' al-kathir. Adakah mereka ni dielokkan pada dia melihat untuk gunakan air yang banyak. Makin banyak pakai air, dia rasa makin suci. Okey, Nabi SAW ambil wuduk. Air kurang dari ni kot. Pernah tengok kan cara wuduk yang air sikit. Yang sebenarnya itu bukannya ketika air tak ada. Sebab benda ni Nabi pernah tegur Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berwuduk. Nabi kata apa? Ya Sa'ad, ma hadzas saraf. Dia kata, ya Rasulullah, afil wudu is saraf. Takkan pada wuduk ada bazir air pula? Bukan benda-benda lain, bukan aku buang air, tapi air untuk wuduk. Nabi kata, na'am, ya, ada pembaziran. Wa in kunta ala nahrin jarin, sekalipun kau berada sebelah sungai yang mengalir, kau ambil macam ni, ini adalah pembaziran. Maksudnya cara ambil itu yang penting. Dan sebenarnya air itu bila kita kata basuh, ini kalimah basuh, dalam bahasa Arab, basuh ni, air ada kan, yang kata air mengalir tu, ni mengalir lah ni. Bukan maksud air mengalir dari paip. Faham tak? Bila air tu kat tangan saya macam ni kan, macam ni kan air mengalir kan, inilah basuh. Ini basuh ni. Faham? Orang kita, itu ustaz tu sapu. Inilah basuh yang Nabi tunjukkan. Inilah basuh sahabat tunjukkan. Ketika berwuduk, air itu diambil dan diratakan, itulah basuh. Kalau sapu, air itu ada, kita renjis, itu sapu. Ini kaedah itu ditunjukkan oleh mereka. Jadi kalau kita fikir tadi kan, air banyak ni dah cukup dah. Ini habis. Satu rumah basah. Dia ambil wuduk, satu rumah banjir. Punyalah apa takwa. Punya takwa sampai satu rumah banjir. Ini masalah lah. Kita kata salah sebab kaedah tadi. Iblis biar jaya was-waskan dia. Dia was-was. Okay. Wa inna yujzihi ba'da zawali aini
sab'a maratin ala asyaddil madhahibi. Dan hanya madai, kalau dia buang air pula, kalau dia bersihkan, hanya mencukupi untuk dia hilangnya ain kotoran tu, zat kotoran tu hanya hilang lepas 7 kali basuh. Dia mengikut mazhab paling keras. Padahal sebenarnya kalau kita dah basuh sekali, hilang, habislah. Tapi was-was tu datang, nak kena basuh juga 7 kali, habis satu. Ini satu benda kadang-kadang kita, tapi orang Melayu kita memang tandas biasa basah lah. Tandas pun kalau air tak turun, tak mengalir tu rasa tak puas hati. Dia pasal dia kecil, dia amalkan. Sedangkan sebenarnya tak mesti macam tu pun. Bukan itu syarat penyucian. Fa in istamal al ahjara fi ma lam yata'adda al makhraj. Dia kata, dan jika digunakan batu-batu pula, benda kesat, pada apa yang tak melebihi kawasan keluar, ajza'ahu thalath ahjarin idza anqa bihin. Sebenarnya kalau kita gunakan tisu ke apa, 3 kali sapuan dah cukup pada kawasan tempat tu lah. Kawasan lain tak boleh, kawasan lain kena basuh. Tapi kawasan keluarnya najis tadi, dimaafkan kita, dibolehkan kita ambil tisu je lap. Sebenarnya ini ayat salah bila orang kata tak basuh. Dalam konteks masalah taharah, sebenarnya anda boleh pilih nak pakai air atau pakai benda kesat. Bukan air, bukan wajib. Air lebih baik. Tapi kalau orang tu nak pakai tisu sahaja, sah. Dari sudut masalah kesucian, sah. Sebab Nabi buat macam tu. Kadang-kadang ini, kadang-kadang ini. Orang kata sempurna, buat dulu sekali. Guna tisu, lepas tu pakai air pula. Itu kita punya idea lah. Sebab Nabi SAW, idea A atau B. Sebab balik pada asal, dia adalah syarat yang ditunjukkan boleh. Bolehlah. Okey. Dia kata, dah cukup dah kalau kawasan tu, 3 kali, 3 biji batu atau 3 kali sapuan, settle. Faman lam yanqa biha qana asyara'u bihi. Falam yakna bima qana asyara'u bihi, fahuwa mubtadi'un syara'an la mubtabi'un. Dia kata, barang siapa yang tak puas hati. Faman lam yakna bima qana asyara'u bihi. Barang siapa tak puas hati dengan apa yang syariat puas hati dengannya. Syariat kata cukup, dia rasa tak best. Maka orang ni apa? Maka dia adalah pelaku bid'ah dari segi syarak, bukannya muttabi', bukan ittiba'. Kalau ittiba' kepada Nabi, ittiba' kepada Islam, apa Islam kata cukup, cukup. Tapi kalau kita kata, Islam cukup, tapi saya ustaz, then anda adalah muttabi', mubtadi', bukan muttabi'. Sebab benda tu akan membawa pada kekeliruan, akan bawa kepada kesangsian. Kita akan solat dalam keadaan was-was dan ragu-ragu. Sebab kita kata kalau tak cukup syarak punya ajaran, dah orang nak ikut ajaran siapa? Kadang benda ni realiti, melampau-lampau. Wallahul muwaffiq. Okay, Allah Ta'ala saja berikan taufik. Ni saya ada baru ni, saya cerita semalam, apa, baru ni dekat Pai Terubung, saya cerita kisah ni. Kisah apa? Kisah ada orang tanya soalan kat saya. Dia kata, ustaz, saya wuduk, pipe air saya tu tinggi, cuma saya boleh rendah sikit. Bila saya tunduk, air dari kepala saya mandi tadi jatuh dekat dalam tu. So apa hukum wuduk saya? Atau dia ambil muka, lepas tu dia ambil nak tangan, dia cedok, air kepala jatuh kat tangan. Saya kata tak ada masalah lah, tapi dia kata kan air tu dah mustakmal. Saya katakan dia, saya bagi cerita lah, saya letakkan hadis yang Aisyah radhiyallahu anha, Maimunah, Ummu Salamah, beberapa orang isteri Nabi ceritakan, mereka mandi dengan Nabi daripada besen yang sama, berebut-rebut air. Dan air tu saya tanya, jatuh balik tak dalam besen tadi? Ada kata masuk, jatuhlah. Pasti lama sikit tanya soalan. Tapi ustaz, itu mandi, saya wuduk. Saya kata, ini saya cerita mandi wajib. Bila mandi wajib, air itu mesti air yang menyucikan, air mutlak. So kalau dia kata jatuh balik, tak ada kesan, Nabi tak hirau, awak sirau sebab apa? Nabi tak sibuk buat apa? Kan pelik tu kan, macam benda tu macam jadi was-was. Benda ni bukan dia je, saya dulu kecil macam tu juga. Bila belajar sebuah agama tu, diajarkan macam tu, kita cedok, tandas kecil, baldi, kan, nak mandi wajib, tarik jarum macam tu, ha, badan, pasal takut jatuh balik air dalam baldi.
gitu ha mandi ha. Padahal sebenarnya kita ambil air tu sapu kat badan, macam tu Nabi buat. Macam Uthman bin Affan di wuduk depan orang ramai, dia celup dalam bekas bekas air tu, dia celup tangan untuk kumur-kumur, celup depan basuh tiga kali, celup. Diorang tak ada masalah, tak jadi mustakmal yang sibuk apa. Kalau saja tadah air jatuh tu, itu masalah, Nabi tak buat. Tapi benda yang jatuh balik Nabi tak hirau. Awak hirau buat apa? Lepas tu tak apa lagi. Besok selang 2-3 hari dah faham tu, ustaz, tadi saya kena hujan. Lepas tu saya nak solat, saya nak wuduk. Perlu tak saya mandi dulu? Kita kenapa? Yalah, mana tahu entah-entah atas pokok tadi ada taik burung, kemudian burung taik burung tu kena hujan, air hujan jatuh dekat kepala saya. Saya kata astagfirullahalazim. Itu saya diam. Saya tak boleh cakap apa lah. Agaknya saya berhenti jawab, dia faham saya marah. Tak. Macam tu punya melampau kot. Macam tu nak jalan depan ni. Macam ni kes tadi lah. Nak solat. Tapi entah-entah ada kucing berak. Entah-entah ada anjing pijak. Entah-entah tu. Jadilah sekali apa? Tak beribadat tu bagus. Ha, ibadat tu masalah. Ini tak berjaga-jaga. Ha, saya tak ibadat, alhamdulillah. Yang ni tadi macam tu juga. Pelik tau. Konon terlalu berjaga-jaga sampai akhirnya merosakkan akan jiwa. Okey. Dikur talbisihi alaihim fil wuduk. Tadi bab bersuci. Ini bab berwuduk pula. Sebutan tentang penyamaran iblis ke atas mereka dalam bab wuduk. Minhum mayulabbisu alaihim fin niyati. Ada di kalangan mereka ni yang digosakkan atau disamar-samarkan kepadanya oleh iblis pada niat. Fatarahu yaqulu arfa'ul hadatha, aku nak angkat hadas. Thumma yaqulu astabihu solah, untuk bolehkan solat. Thumma yaidu arfa'ul hadas. Memang benda ni berjadi kes. Waktu saya bersekolah kat Perak tu tahun 92 93, kawan-kawan yang senior daripada Sungai Besar ceritalah kat kampung diorang. Ada pakcik-pakcik ni, dia punya was-was sebab niat ketika wuduk, sampai orang sebelah kiri kanan pun tak boleh wuduk. Nuna nuna nawaitu. Tapi dia, kawan saya cerita sekali tu dia buat dekat kolah, tepi kolah. Nuna nawaitu kan. Datang siapa belakang, tepak belakang masuk dalam kolah. Pengang kan, kacau orang, tepi kolah. Basah lencun, dia balik rumah tak solat itu. Tak pasal nuna nuna itu. Ini sama macam orang Allah. Allah. Ada kawan saya cerita satu tempat tu, dia niat buat niat lah. Allah. Allah. Bila ditolak, pasal ini sekolah agama. Pakcik ni datang solat dekat situ. Time Tok Guru ada, dia jadi makmum. Allah. Allah. Bila Pak Tok Guru tak ada, dia tua. Orang tolak dia lah jadi imam. Allahu Akbar. Boleh pula. Tak jadi imam, jadi sekali dia pula. Tak jadi makmum, astagfirullahalazim, kerja angkat turun balik, angkat turun balik. Orang sebelah ni dah macam, aku salah ke? Zim, betul, kisah benar. Macam kisah wuduk ni betul lah. Nama itu Raf'al Hadafi. Sabihus Salah. Padahal, wuduk je lah. Bahkan wuduk ni, kan, ada para ulama kata tak ada niat pun. Sebab, dia bukan ibadat yang tersendiri. Dia dibuat untuk solat. Wuduk itu sahaja sendiri bukannya untuk dirinya, tapi untuk solat. Maka dia kata benda tak perlukan niat khas. Ala kulihal, lah, realiti dia lah masyarakat kan. Benda yang sini ibadat tapi dimainkan oleh iblis. Okey. Wa sababu hadha tablisu al-jahlu bisyar'i. Dan sebab penyamaran ini, kesangsian ini adalah kejahilan terhadap syarak. Dia tak tahu syarak minta apa, tuntut apa. Macam tadi lah, macam kes mandi wajib kan. Atau wuduk tadi, celup bekas, air dalam bekas. Dekat Yaman, ada tempat-tempat masjid tertentu, dia letakkan dekat tempat wuduk tu, ada besi, lepas tu ada macam bulat, lepas tu ada mangkuk. Lepas tu dia ikat dengan rantai mangkuk tu dekat besi tadi. So, bila kita buka pipe, air tu dalam tu je. So, kita ambil wuduk dalam air dalam tu. Bukan buka pipe gitu. Tak ada. Tak ada bazir. Itu realiti lah. Kita tengok kat Yaman kan. Efficient lah. Dia beramal. Jadi memang ambil air dalam bekas. Wuduk dalam bekas.
dia letakkan dekat-dekat tempat wuduk tu, macam tu. Berbanding dengan air turun manjang kan. So, ini kita cedok air tu, kita ratakan, mesti saya tunjukkan. Kita ambil air tu, kita ratakan lah ke muka. Was, itulah basuh. Cukup sebenarnya. Tapi masalah itulah. Iblis bagi kan tak cukup juga. Dah banyak air balik, tak cukup juga. Padahal air sebaldi boleh mandi mayat tu. Kalau tuan-tuan ada air sebaldi, kalau di tanah Arab, mandi mayat cukup dengan satu baldi. Kita mandi mayat, tak ada air macam paip bomba, tak boleh. Buka-buka tu, itu air mencurah macam apa, macam tengah padamkan api. Padamkan api, api terbakar. Itu realiti masyarakat kita. Lepas tu kita kata, yelah ustaz, tanah Arab tak ada air. Siapa cakap? Siapa kata macam tu? Sebab pesanan Nabi pada Sa'd bin Waqqas tu, kena ingat. Kan Nabi tengok dia berwuduk, Nabi kata, apa mubazir ini? Lepas tu dia kata, takkanlah pada wuduk ada mubazir? Nabi kata, ya, ada pembaziran sekalipun kau sebelah sungai mengalir. Mana cara ambil tu? Bukan masalah jumlah dia. Cara ambil tu salah. Ada pembaziran. Sekalipun sebelah sungai, buat macam tu pun salah. Nabi kata dengan dia. Ha, tu realiti sebenar. Baik, yang patut dia fahami. Baik. Dia kata, li'anna niyata bil qalbi la bil lafzi. Kerana niat adalah dalam hati, bukan dengan lafaz. Okay. Fatakallufu al-lafzi amrun la yuhtaju ilaihi. Maka menanggungkan, memberat-beratkan dengan melafazkan niat, tidak diperlukan padanya. Perkara yang tak diperlu padanya. Thumma la makna li tikrari lafzi. Guna tak ada guna untuk ulang-ulang lafaz dia. Dan sebenarnya dalam satu masalah lagi. Okay. Bila dalam mazhab Syafi'i, bab lafaz niat tu, dikatakan untuk bantu hati. Kalau betul kita faham macam tu, supaya kita sedar kita buat apa, kita lafazkan, okay, kita patut lafaz dalam bahasa Melayu. Hati awak hati Melayu, lafaz harap apa? Ustaz, niat dia macam ni. Lafaz awak kan Melayu, dia cakap Melayu je lah. Dia sebenarnya tak ada lafaz tadi, tak perlu kan. Cuma kita kata, kalau kata apa yang patut dia ingat ketika nak buat, sahaja aku solat fardu, solat sunat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Macam tengah malam kan, macam solat qiyam Ramadan tu, dia bukan perlu niat tarawih pun. Sahaja aku solat sunat dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Habis dia kata, macam tu mudah ha? Saya kata, habis tu niat bahasa Arab, saya kata nak buat apa? Awak hati Melayu, cakap Arab apa? Sebut Arab, usalli fardu maghribi salasa rakaat imam. Tiba-tiba kan terjemahan ni kat mana? Dalam bertakbir. Allah. Sebut lafaz tadi, awal tadi. Usalli fardu maghribi salasa rakaat ma'muman lillahi ta'ala. Yang pun cakap bahasa Arab apa? Cakap Melayu lah. Saya aku solat fardu maghrib tiga rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Kadang-kadang orang tolak kita jadi imam, kita tak jadi imam. Kadang-kadang takut nanti kita apa, kita buat benda yang kadang-kadang orang tempatan tu yang dia mungkin biasa satu benda, kita tak buat nanti dia mula tengok macam. So cara dia ngelak, tapi tolak juga. Tolak. Mikrofon kat tengkuk saya kat sini. Dengarlah. Saja aku solat fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Saya buat je. Nak faham kan? Kadang-kadang masyarakat tak faham. So kita ajar sikit. Saja aku solat fardu isyak 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Bahasa Melayu, tak ada bahasa Arab. Ha, kalau tanya, dia kita jelaskan. Kita buat benda pelik, orang tak kena, dah ditolak. Kita buat pelik lah. Biar dia tanya soalan. Dia tanya soalan pun kita boleh jelaskan. Kalau tak nak tahu. Saya sekali tu ada. Lah kita bagi tazkirah Jumaat. Saya sebenarnya tak apa ni sangat tazkirah Jumaat. Tapi dia orang ajak kita pergilah. Daripada letak ahli bida'ah bercakap, dia letak saya bercakap. Aku lihat, pergi-pergi kan. Lepas tu, Haji tu, Tuan Haji ni, dia suka saya cerita apa tajuk tu, ada tajuk 50 kaedah-kaedah Quran tentang jiwa dan kehidupan. Saya buat penjelasan, dia suka. Jadi bila dia tengok saya duduk, sekali tu saya duduk kan, lepas tu kan azan zuhur. Kan orang belah-belah apa Selangor apa Kuala Lumpur sebagai banyaklah majoriti, bila azan zuhur, diorang ingat itu qabliyah Jumaat. So diorang pun akan bangun solat. Lepas tu saya pun duduk buat tak tahu. Lepas solat, dia tengok saya tak solat kan. Ustaz, minta maaf sikit nak tanya boleh? Saya kata boleh. Kenapa ada orang bangun solat, ada orang tak bangun solat ni? Dia tanya saya. Saya kata,
macam ni. Ha, sebenarnya untuk Jumaat qabliyah tak ada. Dan bila tu aja solat tadi ketika azan, azan tu azan masuk Zuhur. Zaman Uthman ada dua azan, tapi azan pertama pukul 10 pagi. Azan kedua yang betulnya imam naik mimbar. Imam kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu azan Jumaat dia. Ini azan yang Uthman letakkan untuk panggil orang, ingatkan orang ini Jumaat. Itu pun awal, sejam lebih. Bahkan dekat lepas tahun 2017 itu, saya ingat waktu pergi haji, memang dipesan oleh tabung haji kepada jemaah, jangan solat ketika azan pertama. Sebab Saudi diawalkan jauh, bukan Zuhur. So kadang-kadang solat Zuhur dekat hotel dan sebagainya kan, tak sah lah, Zuhur tak masuk lagi. Jadi saya kata, jadi dia nak tanya, saya kata, saya terangkanlah. Oh, saya ingatkan azan Uthman tambah tu dekat azan dekat salam imam tu. Oh, salah tu haji. Saya kata, yang azan itu azan Jumaat tu yang tu, yang ketika imam assalamualaikum warahmatullahi dia duduk. Itu azan Jumaat. Jadi tak adalah solat sunat qabliyah Jumaat. Okey, faham. Kadang-kadang kita saja tak buat boleh tanya. Jadi benda macam ni kadang-kadang ialah realiti, macam kes niat tadi kan. Kita bukan nak menggalakkan orang niat, tapi betulkan kefahaman anda tentang lafaz niat. Sebab lafaz niat dalam mazhab Syafi'i adalah untuk bantu hati. Dan hati awak hati Melayu, cakap Melayu lah. Kalau Cina cakap Cina lah. Kalau English cakap English lah. Faham tak? Indeed I'm going to pray Zuhur 4 rakaat following the imam because of Allah. Allahu Akbar. Cakaplah bahasa Inggeris. Kalau Jepun cakap Jepun lah. Sebab hati awak, saya kata awak nak betul. Kadang-kadang kita nak fahamkan balik supaya dia faham. Lafaz niat tu tak perlu pun nak, tak apa. Ini kalau tidak kan, tak buat amal kerana apa? Tak tahu lafaz niat. Nak solat malam, tak tahu niat. Solat taubat, tak tahu niat. Solat tahajud, tak tahu niat. Solat, dah tak buat. Yang lagi teruk macam Ustaz KA cerita, dia kata ada orang, dia orang jumpa dekat IJN, datang-datang cerita, dia tak pernah mandi wajib. Makcik ni 50 tahun dah lebih umur, tak pernah mandi wajib sebab tak tahu niat. Tak realiti masyarakat macam tu. Tak tahu niat, sebab niat dia ingat mesti dalam bahasa Arab. Tak tahu lafaz bahasa Arab, maka tak diterima oleh Allah Ta'ala. Masalah. Sedangkan kita kata ulang balik, sebenarnya cakap bahasa Melayu tu settle dah. Kalau betul kan? Macam-macam akad nikah, tak ada pula qabil tu je. Orang Arab qabil tu je. Tak ada panjang qabil tu bla 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 bla. Aku terima nikahnya tu kan. Orang Arab dia punya akad dia yang tukang apa ijab akan sebutlah. Aku nikah kau dengan anak perempuan aku sekian dengan mas kawin sekian. Kawan tu cuma kata qabil tu settle. Saya terima. Saya pening kepala. Tak nak pula kan? Macam Pak Imam baca panjang-panjang, saya terima. Tak boleh pula. Tapi zaman PKP baru ni alhamdulillah lah. Bukan kita minta PKP apa benda-benda ni datang, tapi bila datang tu kau diketahui. Rupanya bantal besar tak perlu. Chandelier tak payah. Kan? Pegang tangan imam kena goncang tak payah. Ni Pak Imam boleh nikahkan orang dalam rumah lagi. Dekat Lustar. Yang dia duduk dalam ke Perlis? Eh, Walau Ustaz? Dia imam dalam rumah, pengantin dua rumah. Dia cakap, pengantin lelaki cakap, jawab, settle. Itu realiti sebenar, banyak orang tak tahu. Ya? Kau ada kata lagi? Dia kata, وَمِنْهُمْ مَنْ يُلَبَّسُوا عَلَيْهِ بِالنَّظَرِ فِي الْمَاءِ الْمُتَوَضَّئِ بِهِ. Adakah mereka ni yang iblis samar-samar kepada dia pada melihat kepada air yang diberuduk dengannya. Fayakunu, maka dia akan berkata, min aina laka annahu tahir. Mana kau tahu air ni suci ke tidak? Macam tuan-tuan beli air mineral, kan ada keluar air mineral ni di atas kubu Cina lah apa benda sebagainya. Ada saya tanya dapat soalan, Ustaz, kan orang buat air mineral sekian-sekian atas bukit kubu Cina, bawah bukit dia ambil air mineral, apa hukum? Saya kata, bila minum air yang tadah tu, rasa Cina tak? Kalau rasa Cina, okey tak boleh. Dia punya fikir tu kan.
Ha, atas bukit ada ada sekian, bawah bukit ambil air. Ha. Macam mana ustaz hukum dia? Saya ada soalan, rasa Cina tak? Time ambil air, abang ambil air tu, minum-minum rasa Cina. Ha, kalau rasa Cina masalah. Kalau tak rasa Cina, okey. Realiti dia macam itu sekali, orang Melayu kita. Kan, air. Wa yuqaddiru lahu kulla ihtimalin ba'idin, dan dia akan anggarkan pada air tadi dengan semua anggaran-anggaran yang yang jauh. Nampak ini, agaknya ini, agaknya ini, lintas kian, entah ini, entah itu. Oh, yang macam waktu kakak tu kan, waktu dia kata masalah air tu, saya kata mana akak tahu air pipe yang akak pakai tu entah-entah dekat ujung sana ada tikus mati. Realiti dia betul tak? Ada tak jadi kes? Mana dekat air yang banyak tu kan, ada tikus mati dekat sekian-sekian. Apa tak ada pula? So, yang akak tak fikir, kena ambil air wuduk ni, ah, ada air tikus mati ke tidak? Follow, ikut pipe. Ikut pipe. Ha, ni masalah dia tau, talbis iblis. Dia ibadat, dia was-was, dia susah hati, dia sekian-sekian last sekali. Jadi tu Nabi kata, inna dina yusrun, agama ni mudah. Wala yushadadin ahadun illa ghalabah. Tidak ada siapa mengetatkan agama, akhirnya dia sendiri yang tertewas untuk beramal dengan agama. Dia tak boleh buat. Dia akan gagal daripada beramal dengan agama. Macam bagaimana kata beli beras kan? Beras-beras entah-entah jemu-jemu ada anjing pijak. Ha. Mana orang tahu entah-entah anjing pijak ke? Entah-entah sekian ke? Habis. Habis beli beras, samak. Beli beras, samak dulu. Ha, ni masalah lah. Ni realiti dalam masyarakat kita. Okey. Dia kata, wafatwa syar'i takfihi an asl ma tahar at-taharatu, dan fatwa syariah syarak, okay, memadai pada dia bahawa air ni asal dia adalah suci originally. Fala yutraku al-aslu bil ihtimal, dan asal air tu suci tadi tak ditinggalkan kerana kebarangkalian. Originally dia suci, entah-entah tu jangan masuk. Kadang-kadang benda ni bahaya kan, hidup pun payah. Jenuh kan nak minum air. Tapi kalau tuan-tuan berada dekat negara macam macam apa dekat India, atau abang kita balik daripada Nigeria, di negara-negara ni kadang-kadang kan orang dia imun. Air tu menggelegak pun, buat teh menggelegak. Orang India minum, awak dia tak sakit perut. Awak Malaysia minum, kejap lagi syek berit dah. Air menggelegak glug-glug-glug-glug kan. Pasal dia punya badan dia orang dah tahan lasak dengan bakteria apa benda yang ada. Awak punya tak boleh. Ha, jangan minum. Milak lah, minum lah air botol saja. Ada memang saya jumpa ada orang tak minum air pipe dan sebagainya, minum air botol mineral. Okey je lah, atas kesihatan kan. Tapi jangan sampai was-was tadi menyekat kehidupan anda kan? Apa nampak ada, tak ada nampak teruskan. Jangan kita sibukkan. Wa minhum may yabasu alaihi bi kasrati istimalil ma, okey. Dan dia kata, dan dari kalangan mereka ni, macam kita sebutkan tadi, dia ditalbiskan iblis ke atas dia dengan banyak menggunakan air. Wadhalika ijma'u arba'ata asya'a makruhatan. Maka orang tu akan, bila dia banyak guna air, dia akan himpunkan empat perkara yang dibenci oleh agama. Ya. Pertama, al-israfu fil ma', ia adalah pembaziran pada air. Watadyi al-umri al-umri al-qayimi fima laysa biwajibin wala mandubin. Dia mengsia-siakan umur yang sangat bernilai. Masa kita sangat bernilai. Kita sibuk habiskan kat situ masa kita. Orang wuduk kira 30 saat 1 minit settle. Awak 3 jam tak habis wuduk, apa cerita? Sia-sia tau. Tapi benda ni memang benar. Saya jumpa orang-orang ni yang tanya, saya tak boleh ustaz, saya macam was-was. Lepas saya habis wuduk, saya datang balik, saya ambil lagi. Lepas ambil lagi, dia macam dalam hati dia terbisik tau. Terbisik bahawa macam tak kena lah tadi, pergi balik. Lepas tu dah ambil dah. Macam ada, tak tahu balik. Ini mensisiakan, mensisiakan umur pada apa yang tak wajib dan tak sunat. Wajib tidak, sunat pun tidak. Yang habiskan umur kat situ, kenapa? Kemudian wata'ati ala syar'i, okay? Dia adalah pelaksanaan mengatasi syarak. Perbuatan mengatasi syarak. Idlam yakna' bima qana'at bihi, kerana dia tak berpuas hati dengan apa yang syarak berpuas hati dengannya. Mesti malil ma'il qalil, yang berupa penggunaan air yang sedikit. Dalam hadis yang sahih dan sahih Muslim, Nabi SAW berwuduk dengan satu mud. Air banyak ni, sedok, air banyak ni dan 600 ml. Nabi SAW berwuduk dengan air banyak tu. Nabi mandi 4 mud, satu sok.
mana kita kata 1 liter lah. Ha, kita kata 1 liter cukup untuk mandi wajib. Kita macam mana cukup ustaz? Dalam kisah hadis tu bila diceritakan, seorang lelaki ni kata apa? Dia kata rambut aku banyak. Mana tak cukup air ni? Tahu bapak saudara dia kata apa? Wahai anak aku, air ni cukup dulu untuk orang yang lagi banyak rambut, lagi elok rambut banding kau. Siapa dia? Rasulullah sallallahu. Kalau untuk Rasulullah cukup, asal kau tak cukup? Ini reality dia. Pasal kadang orang tu dia overthinking, dia ingat tak cukup. Sedangkan kalau cukup untuk Rasulullah, cukuplah untuk kita. Berpadan untuk, padanlah untuk kita. Kenapa kita tak berpadan-padan lagi? Yang gatal pula kata apa? Yelah itu Rasulullah. Kita ni pengikut umat dia. Maka kalau Rasulullah buat banyak ni, kita kena kali tiga. Ah, itu sewek lah. Ah, ini salah. Ah, ini salah faham dalam agama. Ini bahaya. So, jadi ini yang ketiga. Okay? Wadduh, yang keempat, wadduhulah fima nahat anhu minaz ziyadati ala thalathati. Dia akan masuk kepada apa yang dilarang daripadanya yang berupa pelebihan di atas tiga. Pasal Nabi kata benda apa, berlebihan dari tiga tu adalah melampau. Tiga tu adalah cukup. Bab mandi wajib, mandi mayat, yes. Nabi kata basuhlah tiga atau lima atau tujuh atau lebih ikut kamu lihat. Nabi bagi arahan pada tukang mandi, siramlah dengan tiga kali ke lima kali ke Nabi sebut. Ada pun bab wuduk, Nabi tak pernah lebih daripada tiga. Paling banyak tiga. Pada yang basuh. Pada yang sapu hanya sekali saja. Ingat eh, pada masalah apa wuduk, eh, apa basuh sunat sampai tiga. Apa sapu hanya sekali saja. Orang kita lepas sapu, oh, tak cukup lah, ambil lagi lah. Eh, ambil lagi lah, tak ada. Sekali je. Sapu hanya sekali. Tapi basuh paling tinggi tiga kali. Lebih tak boleh. So kalau orang tu buat dengan cara tadi lah, ulang-ulang banyak kali, dia telah masuk kepada apa dilarang daripada berlebihan daripada tiga. Dengan dia kata, warubbama atalal wudu'a. Boleh jadi orang tu lama sangat wuduk. Dia lama wuduk. Panjang sangat wuduk dia. Fafata waktu solati. Sampaikan apa? Dia terlepas waktu solat. Terutama macam subuh lah. Kan subuh pendek atau maghrib. Pendek. Dia duduk dalam tandas pun punya lama. Apa pun dia buat tau. Habis masalahnya dia macam konon bersuci. Ha, ini realiti dia. Bersuci, berwuduk tapi makan masa panjang. Awfata awalahu. Awaluhu ataupun terlepas dia awal waktu solat. Wahwal fadilatu, sedangkan ia adalah keutamaan. Aufatatul jama'atu ataupun terlepas jemaah pula. Sebab apa? Sibuk berwuduk sampai terlepas jemaah. Ha, ini realiti. Eh, masalah. Watalbisu iblisa ala hadha, dan penyamaran iblis pada perkara ini adalah bi annaka fi ibadatin ma lam tasihha la tasihu salatu. Dia kata penyamaran iblis pada perkara ini adalah bahawa anda dalam ibadat, ya, dalam ibadat malam tasihha la tasihu solah. Selagi mana tak sah awak punya taharah tadi, cara yang awak nampak tadi, tak sah solat. Ha, ini lebih lah. In the end, startlah doa pun tak makbul. Oh, patutlah taharah tak betul, doa tak makbul. Itulah sekali jumpa ustaz, jumpa bomoh, minta penyelesaian hidup. Punca dia sebab ibadat kita tak diterima. Ha, ini bahaya eh sebenarnya. Walau tadabbara amrahu, kalau dia meneliti urusan dia, la alima annahu fi mukhalafatin wa tafritin, dia sebenarnya dalam penyanggahan terhadap agama dan dalam pelampauan daripada agama, berlebih-lebihan. Wa qad ra'ayna man yanzuru fi hadzal wasawisi, yang kita telah lihat sesiapa yang memandang pada waswas ini. Ini macam disebut oleh Ibnu Jauzi, terus terang saya nampak manusia yang hidup macam ni. Okey. Wala yubali bi mat'amihi wa mashrabihi. Kadang-kadang dia tak kisah pun makan dia macam mana, minum macam mana. Tapi makan minum selamba aje. Ni sekarang kena ingat eh. Satu benda yang diingatkan. Di belah Kuala Lumpur, belah Selangor sekarang ni, banyak kedai-kedai yang datang luar negara buka cawangan Malaysia, dia kata pork free. Bebas daripada babi. Tapi ayam dia sebenarnya cari Islam ke tidak, tak ada sijil. Daging tu sebenarnya cari Islam ke tidak, tak ada. Orang Melayu kita masuk selamba je. Kita berhak untuk tuntut, kata dengan dia mana sijil. Kalau halal ada sijil tak? Orang kata macam macam keras sangat. Tak keras, kita patuh agama.
dia menyaga, dia kena jaga bab tu. Yang peliknya orang kita sekarang ni kan, masuk kedai-kedai yang tu kan, kita tanya-tanya, dalam tu akak tudung sepah. Gitu-gitu makan, ha, sedap-sedap makan. Kawan ni kita tanya, ada sijil? Tak ada sijil. Tak boleh lah. Mana boleh macam tu? Ha, realiti dia kan. Kadang-kadang macam ni lah, dia kata, orang ni sibuk wuduk dia macam macam gila, tapi tak kisah pun makanan dia. Minuman dia tak kisah. Wala yahfadhu lisanahu min ghibatin. Dia tak jaga pun lidah dia daripada mengumpat. Fayal falaitahu qalbal amra. Alangkah baik kalau dia terbalikkan keadaan. Terbalik keadaan maksudnya lebih sibuk dengan makan minum dia halal ke tidak, lebih sibuk tentang lidah dia mengumpat ke tidak berbanding dia memperdalamkan urusan wuduk dia. Kan lebih baik macam tu. Wa fil hadis, daripada hadis, dalam hadis an Abdullah bin Amr al-As, daripada Abdullah bin Amr al-As, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'din wa huwa yatawaddau. Nabi yang saya melintas dengan Sa'd bin Waqqas ketika dia sedang wuduk. Faqala, maka Nabi kata, "Ma hadha as-sarafu ya Sa'd?" Wahai Sa'd, apa membazir ni wahai Sa'd? Apa membazir ni? Nabi kata, "Qala," berkata Sa'd Waqqas, "Afil wudu'i saraf?" Takkan dalam wuduk ada bazir ya Rasulullah, kan untuk bersuci. Lagi banyak kali bagus. Qala, Nabi kata, "Na'am," iya. "Wa in kunta 'ala nahrin jarin," sekalipun engkau berada pada sungai yang mengalir. Ni kau ambil macam ni salah. Dia bukan masalah air tu banyak atau cara ambil tu. Nabi boleh kata dengan dia, engkau membazir. Sekalipun macam sebelah kau sungai mengalir pun, engkau ambil macam ni pun masih lagi membazir. So dekat sini kita faham, tidak ada masalah air banyak air sikit dekat negara kita. Kadang-kadang ada orang kata, "Ustaz, sana air tak cukup." Tu dia mandi macam tu. Kita air banyak, kita buat macam ni. Dia lupa sebenarnya tak ada alasan. Sebab Nabi dah kata pada Sa'd bin Waqqas, ya, dalam wuduk ada pembaziran, sekalipun kau di sebelah sungai yang mengalir. Okey. Wa an Abi Na'amata anna Abdullah bin Ghafal sami abnahu yaqul. Daripada Abu Na'amah, daripada Abi Na'amah, bahawa Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi, dia mendengar anaknya berkata, ini pelampauan dalam doa, "Allahumma inni as'alukal firdaus," ya Allah, aku pohon kepada engkau syurga firdaus, "wa as'alukal qasral abyada," aku minta engkau istana yang putih, "an yaminil jannati," sebelah kanan syurga, "idha dakhaltuha," bila aku masuk syurga nanti. Mana bapak ni dengar anak dia doa, "Ya Allah, aku nak syurga firdaus dan istana yang putih di sebelah kanan syurga bila aku masuk nanti." Bapak dia kata, faqala Abdullah, Abdullah bin Mughaffal kata apa? "Salillah al-jannah," minta je lah Allah Ta'ala syurga, "wa ta'awwadh minan nar," dan berlindung dari api neraka. Cukup dah minta syurga, minta lindung dari neraka. "Fa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam," sehingga aku telah dengar Nabi SAW bersabda, "sayakunu fi hadhihi al-ummati," akan ada dalam umat ni, umat Muhammad ni nanti, "kaumun," satu kaum yang, "ya'taduna fi du'ai wa tahuri," yang tahuri, yang melampau dalam berdoa dan juga dalam bersuci. Kita nak bab bersuci tadi, ha, tapi dalam bab doa tadi macam itulah, dia minta detail kot. Minta syurga dah lah, minta syurga istana putih sebelah kanan. Ha, ini masalah ni, ini melampau dia panggil, melampau dalam berdoa. Allah Ta'ala boleh bagi apa saja, tapi kita pula minta yang general lebih baik daripada kita minta spesifik. Okay, baik. Wan Ibnu Syawzab qala, beliau berkata, daripada Ibnu Syawzab beliau berkata, "Kana al-Hasanu," daunnya Hasan, Hasan al-Basri, "yu'arridu bi ba'dihim yaqulu," okay, dia menegur sebahagian mereka atau sebahagian pengikut dia. "Yaqulu," dia kata, "yatawaddau ahaduhum bi kirbatin," berwuduk seorang kamu dengan satu kirbah. Kirbah ni, bayangkan kambing seko, kulit dia tadi kita rapatkan jadikan macam kantung air. Tu satu kirbah. Boleh pikul, besarlah. Okey. Dia orang tu berwuduk dengan satu kirbah. "Wa yaghtasilu bi mazadatin sabban sabba." Dia apa, dia mandi pula dengan mazadah, lagi besar di kirbah pula. Mencurah-curah air, dia kata. "Wadalkan dalka," gosok demi gosok. "Ta'diban li anfusihim," sebenarnya perbuatan dia ni adalah mengazab diri mereka sendiri. "Wa khilafan li sunnati nabihim,"
bercanggahan dengan sunnah Nabi mereka. Ini sebenarnya menyanggah. Mana Hasan Basri nampak macam tu, dia kata wuduk satu kirbah, mandi satu mazadah. Nak lebih besar daripada kirbah. Mencurah-curah, gosok-gosok dan sebagainya, tapi azab diri dan menyanggah Nabi. Wa kana Abu Wafa Ibnu Aqil yaqulu, dahulu Abu Wafa Ibnu Aqil berkata, ajallu mahsulin 'indal uqala'i, seagung-agung penghasilan di sisi orang berakal adalah al-waqt. Orang paling berakal, paling bernilai untuk dia adalah apa? Adalah waktu. Wa aqallu muta'abbidin bihi ma. Tapi diorang pula orang yang paling sikit dalam menggunakan air. Beribadat menggunakan air sangat sikit. Tapi bab berkenaan dengan masalah apa? Masalah waktu sangat dia gunakan. Sibuk guna air banyak dalam ibadat tak ada, dia kata. Wa ma'urifa min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam at'abud bikathatil ma, dan tidak diketahui daripada akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, ciri-ciri baginda mengabdikan diri dengan banyak guna air. Tak ada. Cerita ulang balik kan? Satu besen Nabi boleh kongsi mandi dengan bini dia. Nabi mandi dengan 4 mud. Nabi wuduk dengan 1 mud. Nah, itu cukup dah sebenarnya. Tapi kita ni pasal okey, soalan macam itulah, macam mandi wajib. Pakai sabun wajib ke tidak? Tak wajib lah. Dia ratakan air tu je. Bukan mandi wajib, bukan untuk wangi. Dia untuk hilangkan hadas. Hadas besar kita. So jadi tak timbul tajuk masalah kena shampoo lah. Ni kalau pakai shampoo macam mana ustaz? Kita bagi tahu Nabi mandi macam mana kan? Shampoo tak habis ustaz. Satu cedok, 4 cedok tak habis. Kena buka pipe besar-besar gitu-gitu ha baru habis. Ini realiti dia lupa. Mandi wajib bukan mandi wangi. Mandi wajib adalah untuk menjadikan kita boleh beribadat selepasnya. Okay, baik. Okay, wallahu a'lam. Nanti kita sambung sebutan. Ni dipecah eh. Kita ambil taharah, kemudian wuduk, nanti ni azan akan datang, kita akan azan. Lepas tu nanti ada tentang apa? Pembersihan taharah lagi. Ada banyak lagi insya-Allah. Cuma benda kalau ikut realiti dia dalam masyarakat Melayu kita memang berlaku. Memang berlaku. Kita kesian kadang. Solat pun was-was, ibadat pun was-was. Okey, baik. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada eh? Okey. Kita berhenti sini, insya-Allah kita sambung kemudian pada bulan yang akan datang. Nanti insya-Allah kalau bulan depan ni kita minggu ketiga eh. 18 hari bulan. 18 hari bulan. 16, 17, 18. 18 hari bulan insya-Allah. Bulan 12. Okey, baik, pasal kita datang awal sikit. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala Muhammadin wa sallamu alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.